Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya F. David Official. Untuk kali ini saya akan membagikan cara pindah akun dari akun Supercell ID ke akun Google Play ya teman-teman. Berikut ini caranya. Untuk yang pertama kita klik pengaturan. Nah, di sini kita klik Supercell ID yang tersambung. Nah, lalu kita klik pengaturan lagi. Nah, di sini kita klik keluar ya, teman-teman. Nah, ini kita klik konfirmasi. Nah, untuk di sini kita main tanpa Supercell ID, kita klik ya, teman-teman. Nah, ini kita udah main tanpa Supercell ID ya teman-teman. Nah, kita masuk ke akun Google Play ya teman-teman. Kita klik pengaturan, lalu kita klik yang Google Play, lalu kita pilih akun Google Play kita ya teman-teman. Kita klik. Nah, kita muat. Nah, ini kita udah berhasil untuk pindah akun ya teman-teman. Jadi begini caranya. Dan untuk pindah akun lagi, kalau kita mau pergi ke akun Supercell ID nya lagi ya teman-teman, kita klik ke menu pengaturannya lagi, lalu kita klik yang Google Play, kita klik terputus dulu. Nah, lalu kita klik akun yang Supercell ID nya ya teman-teman. Nah, ini udah ada pemberitahuannya, kita klik lanjutkan. Nah, kita masukkan email Supercell ID nya kita ya teman-teman. Nah, kita masuk. Ini ada kode verifikasinya lagi ya teman-teman. Kita masuk ke Gmail. Nah, ini udah ada kode verifikasinya lagi ya teman-teman. Kita kembali lagi ke chargernya. Nah, ini kita kirimkan, kita konfirmasi ya teman-teman. Berhasil untuk kembali lagi ya teman-teman. Jadi begitu caranya pindah akun dari Google Play ke Supercell ID dan Supercell ID ke Google Play teman-teman. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like and share ya teman-teman, dan jangan lupa di subscribe. Sekian dari video saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.